Baik, berbumbungkan langit, belantaikan lautan luas berbulan-bulan lamanya terkapai-kapai di bawah arus. Bersesak di dalam kapal, panas, terik dan lapar sudah jadi biasa. Apa yang mereka fikirkan hanyalah keselamatan diri dan masa depan yang lebih baik. Etnik Rohingya Myanmar kini semakin merana, perginya tiada arah, tujunya tak pasti destinasi. Kita ikuti laporan khas wartawan Eva Dian Ali. Renungan mata mereka, sayu. Jeritan memohon bantuan, lemah kedengaran. Mereka ini dizalimi, dinafikan kewarganegaraan, diusir dan hidup sebagai pelarian tanpa negara. Istilah hujan emas di negara orang menjadi buruan. Bukan mengejar mewah, tapi untuk meneruskan kelangsungan hidup daripada menunggu maut di tanah air sendiri. Malangnya, harapan menggunung ini sering disalahguna. Ejen-ejen yang tidak bertanggungjawab memperdagangkan nyawa insan-insan lemah ini demi wang ringgit. Setiap individu perlu membayar sejumlah wang menjangkau ribuan ringgit dan jika gagal, mereka dihukum, diseksa dan mungkin dibunuh. Atas sikap setia kawan dan peri kemanusiaan, bantuan demi bantuan dihulur Malaysia. Kini sejumlah hampir 120,000 etnik Rohingya mendapat perlindungan di negara ini sejak awal 80-an. Di depot tahanan Langkawi sahaja, minggu lalu jumlah tahanan Rohingya dan warga Bangladesh menjangkau 1,158 orang. Yang sekarang Langkawi yang adalah yang kanak-kanak, yang orang dua ada di sakitan, ada di saya minta rayuan itu etnik Rohingya itu dia tak bolehkan penjarakan itu dalam. Patut dia orang sakit, dia orang ada di pikiran banyak masalah. Saya lagi minta lagi UNHCR dengan NGO Malaysia yang bantu, yang boleh tolongkan atau dalam satu bulan atau dua bulan boleh keluarkan kita punya orang mau selamatan. Terima kasihlah yang Malaysia kerajaan dengan NGO-NGO Malaysia. Semalam Perdana Menteri menegaskan konflik ini perlu diselesaikan menerusi jaringan negara anggota ASEAN bagi mengelak tragedi manusia besar-besaran. Namun yang lebih penting, Myanmar selaku punca konflik perlu mengekang konflik ini daripada berterusan. And we feel that the only way is to persuade the Myanmar government to protect their own people, actually, to protect their own people, to restore citizenship to the people of Rohingya. Isn't it amazing that even someone like Aung San Suu Kyi, right? Aung San Suu Kyi, revered all over the world as a great champion of human rights, on this issue she's quiet. Ikuti pendapat pelbagai pihak mengenai isu ini dalam laporan seterusnya. Laporan Eva Dian Ali untuk Berita RTM.